Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel HSR Wheel. Kali ini kita kedatangan salah satu mobil customer kita nih. Gue bakal review mobilnya kali ini. Ini Toyota Corolla. Tahunnya gue kurang tahu nih, kayaknya sekitar tahun 2000-an atau tahun 90-an kurang lebihnya. Ini udah pakai velg HSR, tentunya warnanya ini senada banget dengan bodinya nih. Oke, tanpa lama-lama lagi kita bakal panggil ownernya aja buat tanya lebih lengkapnya. Oke, kali ini udah bersama ownernya langsung. Halo, halo bang, namanya siapa bang? Ido. Bang Ido, bang Ido nih. Gua kan kurang tahu ya ini mobil tahun berapa. Aha. Tapi ini benar kan ini Toyota Corolla ya? Iya, benar-benar. Jadi ini tahun berapa nih, Bang? Ini all new Corolla tahun all 99. Corolla. Tahun 99. Apa ya kodenya tuh AE112. Oh, AE112. Berarti dia bukan yang grid Corolla ya? Dia sesudahnya. Oh, sesudahnya. Adenya lah ya. Oh, adenya. Generasi dua kali setelah grid Corolla. Oke. Okay. Bang, ini mesinnya yang berapa nih CC-nya? CC-nya tuh 1800. 1800 DOAC. DOAC. Nah, sebelumnya kan ada tuh yang 16, ini 18 dan fokus gue di Matic juga sih. Oh, gitu. Bang, langsung aja nih, Bang. Kalau gue lihat-lihat, ini kaca filmnya tebel banget nih, Bang. Kayaknya nih, sampai bisa refleksi diri sendiri. Iya. Berapa persen nih, Bang? Untuk samping sama belakang itu 80%, yang depan itu 60. Iya. Tapi itu gelap nggak sih, Bang? Kalau dari dalam menurut aman lu? Sih, menurut gue sih yang biasa pakai kaca gelap masih aman ya, aman banget. Masih aman banget. Aman, ya. Aman. Interiornya nih, Bang. Boleh kita sambil lihat, ya, Bang? Silakan. Nah, nih teman-teman. Interiornya nih masih, wah ini masih gurih banget ya bang. Iya. Ini alhamdulillah sih kondisinya masih kencang semua, nggak ada bekas rokok, nggak ada bau-bau apa bau-bau nggak jelas lah. Oh ini juga dashboardnya juga masih kayak tahun 99 banget ya. Belum ada yang dirubah berarti nih bang. Belum. Kondisi full original, cuman full original. Ya nah. Ganti perintilan sedikit lah. Wah ini. Nah, emang khasnya zamannya ini ya, yang kayak begini nih. Sound gimana nih bang? Kalau sound ini fitmentnya juga asik banget. Kalau kalian bisa lihat, ini rata body depannya, sama di belakang ini agak masuk sedikit, nggak masalah. Tapi nah, kalau yang di sini tuh masuk sedikit dong. Ini dikit dong. Kalau sama sampingnya ini hampir rata body ya. Bannya juga masih tebal, kondisinya. Peleknya senada dengan warna catnya. Ini pakai HSR, ini kayaknya ring 16, lebarnya 7 nih. Iya, lebar 7.
pakai profil ban 195/50. 195/50. Oke. Nih, plafonnya juga masih mulus banget nih. Enggak ada item-item nih, padahal bahannya bahan kain ya, bukan kulit gitu. Nah, kalau gue lihat di depan ini ada penambahan lampu nih, Bang. Iya, fog lamp. Penambahan fog lamp. Oh iya, karena di tahun segitu belum ada ya? Belum. Orinya dia belum ada. Jadi gue tambahin buat pencerahan yang lebih maksimal lah. Penerangan lebih maksimal lah. Kalau ini lampunya emang udah begini, Bang? Ini apa namanya? Diganti yang JDM look ya? Oh, JDM look. Bang, boleh lihat mesinnya kali boleh, ini ya? Boleh. Dia penampakannya teman-teman, Corolla tahun 99 ini hitungannya apa nih, Bang? Masih karbu apa? Udah injeksi. Oh, dia udah injeksi. DWC, terus juga mesinnya bandel lah, walaupun dia matic tapi bukan matic yang bego gitu. Dan juga perawatannya murah, terus mudah juga, spare part banyak. Ini kalau kaki-kaki gimana, Pak? Wah, aman banget. Aman Toyota banget. Terkenal kaki-kaki bandel ya. Ini overall senyap banget sih kaki-kaki. Sangat. Terus di bagasinya? Di bagian bagasi masih ada culture-nya nih. Wow. Penyimpanan CD dan kaset lah. Oh iya iya. Jadulnya masih nih. Jadulnya masih kerasa nih. Rapi. Ya. Nih, bagasinya juga masih kinyis-kinyis nih. Wah, ini ada ini aneh, semir ban. Iya. Ban cadangan ada di bawah ya. Iya, di bawah. Semua toolkit semua lengkap sih. Wih. Masih pelek OEM ya nih. Oke, Bang, kalau misalnya nih gua pengen mobil-mobil lawas juga nih, apa yang harus gua perhatikan nih? Ya, mungkin pertama cek radiator kali ya. Radiator, terus juga minyak-minyak kayak power steering, rem, terus apalagi ya? Ya lampu-lampu mungkin ya. Namanya mobil tua kan kita nggak tahu ya umur. Sama pengereman tuh penting juga sih. Pengereman penting ya. Gitu sih. Kalau knalpot standar ya? Iya, standar sih. Standar. Bang, lu ada saran atau pesan-pesan gitu sih buat HSR nih? Kedepannya gue cuma minta satu kali ya, untuk single PCD-nya diperbanyak lagi, itu aja sih. Itu aja sih. Oke, Bang, makasih banyak. Oke, Bang, sudah you, jatuh-jatuh. Aman. Udah jauh-jauh kesini. Sama-sama. Keren banget nih kondisi istimewa buat kalian. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat velg, ingat HSR.